makanan. Artinya makanan dan minuman. Oke, baik teman-teman. Al-mash'ubatu itu artinya minuman. Ya. Kemudian kalau al-ma'kulatu artinya makanan. Kalau makanan, minuman berarti artinya ada banyak, cuma ada satu. Makanan berarti ada banyak ya, makanan, minuman ya. Jadi bahasa Arabnya makanan apa, teman-teman? Bahasa Arabnya makanan apa? Bahasa Arab makanan apa? Al-mashrubatu. Bukan al-mashrubatu, kan tadi sudah kasih tahu. Bahasa Arabnya makanan bukan al-mashrubatu, tapi al-ma'kulatu. Coba ulangi. Al-ma'kulatu. Nah, kalau minuman? Al-ma'kulatu. Al-ma'kulatu. Kalau minuman bahasa Arabnya apa? Al-ma'kulatu. Kalau minuman apa bahasa Arabnya? Kalau minuman? Apa bahasa Arabnya minuman? Al-mashrubatu. Masih ada yang mau fokus ya? Oke, kita fokus dulu ya. Fokus. Ulala. Oke, kita fokus dulu ya. Oke, kita lihat ke papan tulis semua. Papan tulis gimana? Emang jajam. Ya, kita lihat kita dulu. Okay. Mama, aku tak punya pensil. Tari di kamar. Boleh dikondisikan dulu. Oke, baik dikondisikan dulu soalnya ya. Oke, baik teman-teman, ulangi. Bahasa Arabnya makanan apa? Yang jawab cuma satu orang aja. Kan di sini ada 24. Coba dulu lagi. Bahasa Arabnya. Apa bahasa Arab makanan? Al-ma'kulatu. Kalau bahasa Arabnya minuman apa? Al-ma'kulatu. Bahasa Arabnya minuman. Al-ma'kulatu fi al-mashrubatu. Oke, istiadat. Oke, baik. Ya. Coba diulangi bahasa Arab makanan apa? Bahasa Arabnya makanan apa? Makanan. Makanan. Al-ma'kulatu. Oke. Bacanya yang lebih kompak lagi. Yo, 1, 2, 3. Bacanya lebih kompak lagi. Bahasa Arab makanan apa? Al-ma'kulatu. Oke. Sekarang bahasa Arabnya minuman apa? Al-mashrubatu. Kalau makanan apa bahasa Arabnya? Yes.
Bahasa Arabnya makanan apa? Nggak ada yang jawab. Ulangi, bahasa Arabnya makanan apa? Almaculatu. Ulangi bersama-sama. Satu, dua, tiga. Almaculatu. Nah, kalau minuman. Minuman. Almasrubatu. Ulangi lagi yang keempat. Masalahnya makanan. Almasrubatu. Almasrubatu. Masalahnya minuman. Almasrubatu. Nafisa, masalahnya minuman apa Nafisa? Almaculatu. Masalahnya minuman apa Nafisa? Minuman, bukan makanan. Minuman. Minuman. Almasrubatu. Ulangi Nafisa. Almasrubatu. Almasrubatu. Al, bukan ar. Al. Almasrubatu. Oke, kita lihat dulu tempat tulis Pak Hadir. Orang ya, satu orang. Oke, dua orang. Oke, dua orang. Oke. Dua orang, Papa tulis Pak Hadi dicoret-coret. Terus. Pak Hadi kurangi nilainya. Ada namanya. Ada namanya, Pak Hadi sebutin ya. Biar dikurangi poinnya ya. Ya hapus tolong, boleh. Boleh dihapus. 5 4 3 3 2 R. Masih ada tuh coretannya. 1. Masih ada coretannya 1. Masih ada coretan 1. Oke. Baik. Ya. Di papan tulis Pak Hadi terlihat ya namanya siapa yang coret-coret, jadi kelihatan, ketahuan. Maka yang kemarin-kemarin tuh yang coret-coret Pak Hadi kurangi nilainya sudah. Ya. Sudah ada 4 orang yang Pak Hadi kurangi nilainya. Satu kali coret-coretan itu Pak Hadi kurangi 5 poin. Jadi kalau dia setiap kali nyolet, maka dia sudah kehilangan bisa jadi 20 poin. Berarti artinya nilai maksimalnya cuma 80. Gak bisa 100 ya. Ya. Oke. Okay. Jadi ini salah satu cara agar kita bisa menjadi lebih baik dan lebih baik. Ya. Papan tulis itu digunakan untuk menulis, tapi yang menulis itu Pak Hadid. Ya, kecuali Pak Hadid izinkan kalian menulis. Ya, kan belum diizinkan untuk menulis, untuk mencoret-coret. Ya, kecuali Pak Hadid izinkan. Oke. Ya, kalau Pak Hadid izinkan baru boleh. Kan tidak diizinkan. Ya. Oke, nambah lagi 1. Oke. Ya, kenapa? Pauli kenapa? Mau apa? Mau jual apa? Masing-masing waktu tidak mencoret sekali.
Adit nggak mau kasih tahu biar dia sadar sendiri. Ya. Kalau kasih tahu ulangan. Ya. Ulangan. Ya, nilai ulangannya Adit ulangin. Nah. Oke, ada namanya tuh. Boleh dihapus. Boleh dihapus. Dikurangi ya poinnya. Kurangin ya. Lagi, Pak. Iya, Pak, dikurangin itu. Ya, Pak, dikurangin poinnya. Ya. Baik. Jadi siap-siap aja nanti kalau misalkan kok nilai ulangan aku jadi 42. Ya, karena bisa jadi karena pernah nyolet-nyolet. Ya. Ya, jadi siap-siap aja ya. Siap-siap aja ya kok nilai ulangan aku tiba-tiba berkurang jadi 62. Ya, karena pernah menyolet-nyolet. Ya. Oke. Jadi ini salah satu cara biar adabnya baik ya. Tadi nggak mau negur namanya siapa ya. Nggak mau manggil-manggil Nafisa. Nggak mau. Brenda. Tadi nggak mau manggil namanya. Tapi ya biar ada kesadaran sendiri. Papan tulis lebih indah kalau tidak dicoret-coret. Gitu. Ya. Lagi papan tulis Pak Hadi sudah ada gambarnya bagus tuh. Belajar bareng ya. Nah, jadi tidak dicoret-coret. Oke. Terima kasih teman-teman. Nanti ada waktunya. Belajar bareng. Ya. Ada waktunya buat coret-coret nanti ya. Kalau ya. Oke, baik. Sekarang kita masuk. Di kertas, bukan di papan tulis. Iya, betul. Nah, kita lihat. Wah, ada judulnya ada apa? Ada almas, batu, walma, kula, tu, filmak, sofi. Filmak, sofi. Filmak, sofi itu apa ya artinya? Makanan dan minuman di kantin. Filmak, sofi. Filmak, sofi nggak ya. Filmak, sofi itu artinya apa? Di kantin. Filmak, sofi itu artinya di kantin. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya. Nah, almasu batu ini nih yang Pak Hadi tunjuk nih. Ya, Pak, yang Pak Hadi tunjuk ini almasu batu itu artinya minuman. Apa bahasa Arabnya minuman? Almasu batu minuman. Ya. Kemudian kalau makanan apa bahasa Arabnya? Walma kula alma kula tu matu ulangi kalau makanan apa makanan kalau makanan apa makanannya almakulatu. Kalau minuman? Almasubatu. Oke, almasubatu. Oke. Jadi jangan sampai salah ya. Judulnya jangan sampai lupa ya. Kalau ditanya sama ayah bundanya, tadi belajar apa? Ini aku belajar almasubatu walmakulatu filmasofi. Apa tuh? Makanan dan minuman di kantin. Gitu ya. Jadi kita hari ini ajarnya tentang apa teman-teman? Hari ini kita belajar tentang apa teman-teman? Makanan dan minuman makanan di kantin. Oke, makanan dan minuman di kantin. Oke. Bahasa Arabnya gimana? Almas rubatu walma kulatu fil maktofi. Oke. Kalau tadi udah tebak-tebakan tentang sapi, tentang kucing ya. Sekarang kita tebak-tebakan tentang makanan. Eh, tebak-tebakan gambar ya. Oke, siap-siap kita tebak-tebakan gambar. Nah. Oke, boleh dibersihkan dulu suaranya. Yang masih betul.
Ya. Baik. Oke, baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ini belum selesai. Air putih, oke bagus. Air biru ya. Oke, kita masukkan gambarnya. Air biru, kita masukkan gambarnya. Air putih, mana ya air putih? Ya, yudit. Oke, yang mana nih? Yang mana? Air putih, ayam, coklat, nasi, kopi, ikan, yang dan... Yang kiri, yang atas. Oke, ayo putih. Ya, kenapa? Boleh ke toilet. Selanjutnya, Syayun. Apa ya Syayun? Teh. Manis tapi kiri bawah. Oke, teh ya. Siapa yang tadi pagi? Siapa yang tadi pagi minum Syayun? Angkat tangannya. Siapa yang tadi pagi minum Halimun? Emang Halimun apa ya? Susu. Wow, enak susunya. Nyam-nyam. Siapa yang suka minum susu rasa coklat? Kalau rasa vanila? Oh, enggak suka. Enggak suka. Rasa strawberry. Enak. Aku suka. Lanjut. Rasa taro. Siapa yang suka minum? Yang tadi pagi minum asil. Apa? Es jeruk. Siapa yang tadi pagi minum asirun? Pagi-pagi langsung minum asirun. Enggak. Oh. Asirun itu apa? Emang apa? Emang artinya apa asirun? Jus atau sirup. Ini namanya sirup. Asirun butuk kol apa?
Panjang banget bahasa Inggrisnya. Siop, siup, jauk. Siup. Siup, rasa jauk. Asiut butuh kol. Bahasa nasi, bahasa Arabnya. Ruzu. Nasi. Siapa tadi pagi makan usut? Saya. Ayo. Itu ya. Oke. Siapa yang makan makan usut? Istiqadat. Mustaitun. Bawanya dikecilkan. Terima kasih. Siapa yang makan makan ruzunnya? Makan ruzunnya cuma segini. Cuma segambar. Enggak. Siapa yang makan? Enggak kenyang. Bakul. Ujung. Iya. Oh. Makannya banyak ya. Oke, bagus. Kenapa makan banyak tuh sehat? Ya. Tapi makanannya wajib dihabiskan ya, jangan ada satupun yang bisa di piling kita, ya. Jangan sampai ada satupun piling nasi di butir kita, oke? Jadi satu nasi sedikit pun harus habis, benar-benar habis, ya. Jangan sampai ada sisa ya. Berarti Pak kalau mau makan nasi takut nggak habis masa kacau masuk ke sendok nasi dong. Makan. Jadi kalau mau makan nasi ada suara. Ya masih ada suara. Oke. Berarti kalau misalnya takut nggak habis masih ada suara. Kursi ternyata dari tadi itu. Baik. Oh, ternyata di rek kantor. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Oke, kita lanjutkan ya. Suara dikecilkan ya. Baik. Nah, ya teman-teman, kalau makan itu harus dihabiskan biar mendapatkan berkahnya. Jadi jangan sedikit pun tidak habis ya. Jadi nasi sebutil apapun itu harus dihabiskan sampai bersih ya. Jadi jangan sampai tidak dihabiskan. Makanya kalau misalkan makan itu harus diperkirain, kira-kira habis gak ya? Kira-kira aku lagi kenyang gak ya? Kalau kenyang gak, makannya sedikit aja deh. Kalau lagi lapar, lalu makannya banyak. Tapi kalau misalkan, wah kayaknya habis kayak nih. Oh, kalau nggak habis, ya udah jangan banyak-banyak. Dan nanti aja nambah gitu. Jadi kalau masih kurang nanti, udah makan nih, masih kurang, masih lapar. Tambah aja nanti, jadi gitu. Jadi jangan sampai makannya lapar mata. Tahu lapar mata? Pengennya ini, pengennya itu. Ayam diambil. Ya. Makan ini, minum ini, akhirnya nggak dihabisin. Nah, itu mubazil namanya. Mubazil adalah temannya syaitan. Mubazil adalah temannya syaitan. Ya. Syaitan. Ya, jadi sesungguhnya orang-orang yang mubazil, orang-orang yang mubazil adalah temannya syaitan. Temannya syaitan, ya. Jadi sangat disayangkan kalau makanan disisa-sisain. Ya, makanan disisa-sisain itu akan jadi makanannya jin. Ya, itu akan jadi makanannya jin di tempat sampah. Ya. Ya, teman.
ya kalau makanannya gak enak, makanan gak enak ya sudah, makanya dari awal kalau nggak doyan ya lebih baik apa namanya, lebih baik makannya sedikit saja gitu. Jadi jangan sampai tidak, kalau makanannya basi, kalau makanan basi ya nggak usah dibuang. Tapi baiknya makanannya kalau bisa jangan sampai basi, dari awal sudah diangetin, ataupun kalau sudah ada makanan yang sudah enak nih ya jangan sampai basi gitu ya, gitu. Jadi ya usahakan untuk tidak sampai basi gitu ya, diangetin bisa ataupun langsung dimakan aja gitu ya. Basi itu kan karena makanan itu terlalu lama tidak diangetin, atau makanan itu tidak dimakan-makan sehingga jadi basi gitu ya. Oke teman-teman, jangan sampai kita menjadi orang yang tergolong mubazil, karena mubazil adalah orang-orang yang menjadi temannya syaitan ya. Nah, makanan yang tidak dimakan-makan atau makanan yang terlalu lama nggak dimakan-makan atau makanan yang tersisa itu akan menjadi makanan jin atau makanan setan juga. Dan ingat, ketika makan hendaknya tetap menggunakan adab dan adab yang baik ya, yaitu menggunakan tangan kanan dan berdoa sebelum makan ya, minimal basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca basmalah menggunakan tangan kanan, maka setan tidak akan ikut makan, tidak akan makan ya. Jadi setan tidak akan makan, setan itu dimakan ada di kanan kiri kita ya. Ada di kanan kiri ya. Jadi ketika kita makannya tidak menggunakan tangan kanan, ketika kita makannya tidak membaca basmalah, maka setan akan ikut makan dan kita tidak akan merasakan kenyang, tidak akan merasakan kenyang. Ya kenyang setan, tapi bukan kita. Itu ya teman-teman ya. Jadi kita makan dengan tangan kanan dan berdoa dan dihabiskan sedikit, jangan sampai sedikit pun kita tidak menghabiskannya. Jadi kita menghabiskan makanan termasuk kuah, termasuk kuahnya, kuah lauknya itu dihabiskan. Terkadang ayam tuh, ayam kadang suka masih ada sisanya ayam. Ayam ya disisain tulangnya aja, dagingnya tetap dimakan, jangan sampai tidak dihabiskan ya. Kalau pedas gimana? Sambelnya dipinggir-pinggirin biar nggak pedas. Yang nggak suka pedas ya sambelnya dikurang-kurangin, dipisah-pisahin. Oke, itu teman-teman. Itu ya. Oke, baik ya, videonya masih yang videonya dimatikan, tolong dinyalakan. Ya, Fauzan Siman, Kisha, Amila, Wiswa. Ya. Boleh ya, dinyalakan ya. Oke, terima kasih teman-teman. Lanjut. Jadi apa tadi pagi yang makan uzun, siapa yang makan uzun? Yang tadi pagi makan uzun siapa ya? Oke. Kalau di Indonesia uzun itu ada banyak-banyak ya. Ada uzun, uzun nakli, ya ada uzun apa ya kalau bahasa ini. Ada nasi goreng, ya ada nasi, nasi ada apa aja sih? Nasi goreng, nasi rebus, nasi kebuli, nasi kuning, nasi kuning, ada nasi kebuli, nasi hitam, nasi ungu, nasi merah, nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk, nasi uduk, nasi goreng, nasi goreng, nasi goreng, dah banyak-banyak lagi, oke? Baik, lanjut. Lanjut, lanjutkan ya. Oke, lanjut ya. Ubezun, apa artinya Ubezun? Roti. Roti. Siapa yang tadi pagi makan Ubezun? Ada yang makan Ubezun dari pagi? Gak ada. Ya, roti ya. Wah, enak rotinya. Ubezun.
Nah, di bawah lantai berapa? Oke, lanjut ya. Selanjutnya. Lahmun. Orang masih jam 9:30. Lahmun itu apa, Lahmun? Biasanya kalau Idul Kurban, Idul Adha. Lahmun. Daging. Banyak lahmun. Daging. Ya. Nah, lahmun ini biasanya bisa bikin darah tinggi. Ya. Iya, bisa kalau buat orang dewasa ya, kalau buat anak-anak bisa enggak ya? Anak-anak enggak insyaallah ya. Buat orang dewasa biasanya yang buat darah tinggi ya. Lahmun. Jadi lahmun ini apa? Lahmun apa? Daging. Ya, lahmun ini daging. Ini aku telepon. Dagingnya bisa daging sapi. Daging sapi. Bisa daging sapi, bisa daging domba, bisa daging apa namanya? Kambing, daging manusia, domba, ya. Daging manusia. Daging sapi dekat sebelah ikan. Okay. Daging manusia. Daging manusia nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh daging manusia ya. Daging hewan. Dagingnya. Kalau di sini lahmun ini, Pak, lahmun tergolong daging ikan nggak, Pak? Daging imut. Pak Hadis, kalau daging ikan boleh disebut lahmun nggak? Tidak boleh. Ikan sudah ada udah ada istilahnya lagi. Jadi ikan itu nanti ada samakun ya. Oke. Kita lanjut. Bidun. Bidun apa bidun ya? Telur. Yang tadi Uma Isya makan tuh. Uma Isya makan. Tuh siapa lagi? Telur. Kalau enggak makan telur ya. Telur. Telur. Mana ya? Oh dia. Itu dekat teh. Oke, sekarang. Yang duluan itu telur apa ayam ya? Ayam. Duluan ya. Ayam. Yakin. Yakin. Kalau nggak ada ayam berarti nggak ada telurnya. Bukannya telur itu menetas. Telur ayam. Telur. Ayam kan juga telur. Ayam apa? Ayam dulu. Ya, ayam dulu ya. Dulu baru ayam. Karena nanti ayam, abis itu dia bisa loy. Nah, kalau nggak ada ayamnya. Siapa yang suka makan telur dadar? Nah, saya. Tadi snack time makan itu, Pak. Saya. Kalau telur cepat. Biasa aku snack time makan itu. Nah, lanjut. Dajajun. Apa Dajajun? Ayam. Ayam. Ayam di sini ayam yang udah goyang. Ayam ini ya, ayam yang ayam hidup. Baik ayam. Baik ayam yang hidup maupun ayam yang sudah dimasak ya. Jadi dajang ayam goreng ayam goreng. Ayam. Gaslah. Kata wow, ayam. Ada 4 siapa yang mau? Ambil satu. Farid yang kanan ya. Farid yang paling kanan. Corona, saya semuanya, corona. Saya semuanya. Semuanya, semuanya. Satu Pak Hadir. Farid satu. Satu buat aku. Masih ada 3, oke. Okay. Yang di tengah. Oke, tengah ada. Sisa satu siapa lagi nih? Sisa satu. Tengah yang aku di sebelahnya Pak Hadir. Aku sebelahnya Pak Hadir. Oke, okay. Udah habis ayamnya, tinggal daunnya aja. Tinggal daunnya aja. Siapa yang mau daunnya tuh? Nanti dibeli ya, Pak. Mau piringnya aja, okay. Siapa yang mau piringnya? Sama pun. Ikan. Ada sama pun. Ikan. Ya, dikirain aku ikan mentah. Ada ikan. Ikan lele. Ada coklat. Kalau syakulatatun. Coklat. Coklat ya. Coklat yang manis, coklat ya. Coklat.
aku mau lihat ekspresinya coklat. Silakan semuanya. Kalau ya dari satu berapa harganya? Harganya berapa, Pak? Harganya berapa? Satu, Pak. Harganya satu berapa, Pak? Satunya 500 pelak. Dijual padahal kan kakak bisa dibakar nih, Bapak. Ya udah aku beliin. Beli 3.000. 3.000 dapat apa, yo? 5.000 dapat apa? 5.000 dapat sepuluh. Bapak, anak kantong. Pak, halau 5.000 dapat apa, Pak? 5.000 dapat 10. Dapat 10. 5.000 dapat 10. 5.000 dapat 5.000 dapat 10 ya. Enggak, salah. Rp5.000 dapat keripik. Bulat. Digoreng. Rp6.000 ya. Aku beli Rp10.000, Rp20.000. Wahil, Kohwatun. Apa Kohwatun? Aku mau beli Rp10.000. Kohwatun apa Kohwatun? Biasanya buat pegadaian. Buat bapak-bapak biasanya. Orang dewasa. Kopi. Kok gak ada apa di gambar? Kopi kapan? Apa aku di sebelah naikkan? Gak ada. Di buku gak ada ya. Di pas tambahin aja. Oke. Oke, yuk kita ulang bersama-sama ya. Satu, dua, tiga, bersama-sama. Dari awal. Oke, enggak. I know, ini dari awal, oke? Okay? Bismillah. Al-mashrubatu wal-ma'ulatu. Minuman dan makanan. Coklat. Alawiyatun. Permen. Warna merah.
permen. Kohwatun. Apa kohwatun? Kopi. Gula kopi yang berwarna coklat yang sangat tidak berfaedah di dalam alam. Alhamdulillah sudah selesai. Seperti biasa tugasnya. Oke, tugasnya teman-teman menggambar berapa ya, kalau dari 12-13 kalian menggambar menu makanan. Pengelihat gak menu makanan di makanan sama minuman ya, kalian bikin bebas berapa aja, minimal 5 makanan, minimal 5 makanan kepenuhan. Pokoknya 5 makanan kepenuhan. Contoh. 5 minuman gak apa-apa, Pak. Misalkan gini, Pak Adit bikin 3 makanan, 2 minuman. Nah, Pak Adit buat di kertas HPS, tambal. Terus kalian tulis pas alamnya. Oke, Pak Adit. Oh, kayak yang kemarin, Pak. Ya. Oh, aku ngerti. Oke, baik. Kalian buat ya di kertas HPS gambar makanan atau minuman minimal 5 ya. Contoh Pak Harit gambar 3 makanan, 2 minuman. Ya, Pak Harit gambar susu sama kopi. Ya, satu lagi ayam. Bapak tulis aja sih Pak di Google Classroom. Ya, nanti ada ayam, terus ada ikan, terus ada permen misalkan. Nah, kalian gambar deh. Saat kalian gambar, kemudian kalian bikin tulis. Bikin video, Pak. Enggak, gambar. Pakai kertas aja, HPS. Kemudian kalian tulis bahasa Arabnya dan artinya. Plus kalian tulis harganya. Gambar di kertas, Pak. Iya. Plus kalian tulis. Nanti, yang nanya nanti dulu ya. Yang nanya itu. Gambarnya di kertas HPS. Plus kalian tulis harganya. Harganya berapa? Ya. Kalian tulis harganya berapa? Oke? Ya, Pak. Hah? Pakai uang-uangan, Pak. Pakai uang-uangan. Ya, nggak usah pakai uang-uangan. Kalian tulis harganya. Misalkan harganya 5.000, misalkan. Atasnya bahasa Arabnya harga permen, halawiyatun. Permen, harganya LP 5.000, misalkan. Kalau 500 ya. Juta. Kan ceritanya menu akan apa buku menu. Ceritanya buku menu yang ada di restoran-restoran tuh. Gitu ya. Oke. Kalau restorannya ya. Mahal, Pak. Baik, silakan ditutup. Nanti malah 500 juta. Boleh enggak apa-apa. Oke, silakan ditutup. Jadi siapa yang siapa? Siapa tadi? Pangannya harganya berapa, Pak? Asma, silakan. Asma ada Asma. Asma Konita. Mana Asma Konita? Oh ya ada. Silakan dipimpin Asma. Pak, nanti digambar diwarnain boleh, Pak? Boleh diwarnain. Hias ya yang bagus. Boleh kuat. Asma. Oke, Pak. Ayam. Pak, kapan selesainya, Pak? Selesai, Asma, sudah pimpin, Asma. Jangan keluar dulu. Makanya diem. Sudah pimpin. Yang dulu, diam. Ya, Asma. Aduh, lemah. Doa. 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 Doa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.